很弄合。
cara mengunci sepeda. Dan ini adalah nasi kotak atau alias pentang terenak di Taiwan. Jadi kalau kita kerja di Taiwan atau datang ke Taiwan itu jangan lupa makan Formosa Chang, pentang Formosa Chang. Oh, Cirofaya tuh bagus, enak banget tau. Oke, edit. Jadi kita nomor 15, tunggu dulu. Dulunya tuh toko ini tuh ada di sebelah sana dan sekarang udah di sini. Okay. Dan ini Cirofan, nasi ayamnya tuh enak, wangi. Dan yang bisa kita makan tuh ini adalah ayam, ikan, terus ini ayam. Kalau yang seperti ini babi. Kalau yang ini ayam. Terus ini juga, ini babi sama ayam ya. Ini kan atasnya tuh babi, terus bawahnya tuh ayam. Terus ini ayam, terus ada babinya. Terus ini juga sama, ini babi juga, enggak ada ayam. Ini adalah nasi ayam atau Cirofan. Terus ini nasi yang kotak. Itu enak banget tau. Kita nomor 15 itu masih nomor 002.
Jadi itu memang apa nasi kotak atau pentang terenak di Taiwan dan terkenal di Taiwan. Soal harga memang standar juga sih, tapi rasa memang tidak akan dikalahkan. Kalau ada yang bilang pakai di sini tuh gimana ya? Di Taiwan tuh gak ada yang benar-benar pakai minyak minyak sayur atau minyak. Di sini memang tercampur dengan babi. Semua makanan yang ada di Taiwan tuh 75% tercampur dengan babi ya. Jadi itu terserah kalian semua, kalau kalian mau makan ya makan, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Tapi aku mau cuma ngasih tahu kalau nasi kotak terenak di Taiwan dan terkenal di Taiwan. Semakin malam semakin banyak antriannya, dan di sini tuh biasanya kita antri. Finally. Akhirnya capek juga guys.